getting started. A life is a dream or a night. Was that a goal or a goal? It doesn't matter. Indonesia have taken the lead right at the start. Cukup mengejutkan, sebanyak 14 pemain timnas Indonesia menjalani ibadah umroh di Mekah, Senin 2 September 2024 kemarin. Skuad Garuda, julukan timnas Indonesia, mengikuti kegiatan religius itu di sela persiapan jelang menghadapi Arab Saudi pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dilansir dari akun Instagram resmi @timnasindonesia. Para penggawa Garuda itu berkeliling Ka'bah sambil sesekali berpegangan pada pundak satu sama lain. Kegiatan itu dikenal sebagai tawaf. Setelah itu mereka turut melaksanakan sa'i dengan berjalan kaki bolak-balik dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Tak hanya itu saja, para pemain timnas Indonesia pun tak lupa untuk memanjatkan doa di depan Ka'bah lalu menyentuhnya. Selepas semua kegiatan itu selesai, seluruh jemaah umroh termasuk para pemain timnas Indonesia melakukan tahalul. Sebagai informasi, tahalul adalah kegiatan terakhir dalam ibadah umroh maupun haji, yang berarti mencukur gundul rambut. Lalu, bagaimana dengan pemain abroad? Para pemain abroad melakukan kegiatan seperti biasa, bercanda, beristirahat, dan ada juga yang melakukan olahraga lain. Seperti yang dilakukan Hafner dan Semetinama, mereka bermain tenis menjadi lingkungan hotel. Hal itu diunggah di sosial media dan berlanjut dengan marahnya Semetinama kepada Hafner karena kalah terus. Terlihat Semetinama berjalan meninggalkan meja dengan cuek, dan juga terlihat Hafner mengejarnya seraya menggoda Semetinama. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong sama sekali tak gentar meski skuad Garuda dihadapkan dengan tim sebesar Arab Saudi. Shin Tae-yong menilai timnas Indonesia takkan menyerah saat dipertemukan dengan tim manapun. Tak heran Shin Tae-yong berani berbicara seperti di atas. Secara kualitas pemain, Indonesia tak kalah dari Arab Saudi yang menjadi lawan pertama timnas Indonesia. Indonesia dihuni sejumlah pemain yang eksis di kasta teratas kompetisi Eropa, seperti Jadie Insans yang menempuh di Venezia FC hingga Kelvin Verdonk bareng Anthony Smigan. Bantuan nama-nama di atas terbukti meningkatkan kualitas timnas Indonesia. Skuad Garuda pun berhasil lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya.
Apa kabar? Baik-baik saja. Bagus.